Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Lotus Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Kali ini saya berada di dalam interior Toyota Agya tahun 2017, yang dimana interior Toyota Agya itu seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan panic mode pada mobil ini. Untuk kalian yang sudah punya mobil Toyota Agya namun belum tahu caranya panic mode, bisa simak terus video ini ya. Sebelum ke materi, saya akan memberikan apa sih mode panic mode itu. Jadi ketika kalian parkir di mall atau di basement, lalu kalian lupa tempat parkirnya ada di mana, kalian bisa membunyikan alarmnya, yaitu dengan cara panic mode, teman-teman. Dengan cara panic mode, alarm akan berbunyi sendiri dengan secara simultan ya bunyinya. Oke, langsung saja bagaimana caranya, simak terus ya. Yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian pastinya mengunci mobil ini ya. Kalian saya simulasikan saya sudah meninggalkan mobil ini di parkiran basement. Saya kunci, lalu saya pergi ke mall ataupun pergi kemanapun meninggalkan mobil ini. Lalu selang 2 jam atau 3 jam kalian kembali ke mobil, lalu kalian lupa, ini sebagai contoh aja, kalian lupa tempat mobil kalian tadi parkir di mana, tinggal kalian lakukan cara ini. Oke. Yang pertama kalian lakukan adalah pastikan kondisi remote ini sudah terjangkau dengan mobil ya. Soalnya kalau terlalu jauh panic mode-nya tidak berfungsi. Yang pertama tekan lock 3 kali. 1 2 3. Otomatis mobil alarm mobil akan berteriak atau panik seperti ini. Kalian bisa mencari mobil kalian dengan mendengarkan suara ini ya. Kalau mau mematikan tinggal tekan unlock saja. Kalau mau panic mode tekan lock dulu. Tunggu 10 detik minimal itu ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ketika udah 10 detik kalian bisa aktifkan panic mode-nya. 2 3. Dengan lock 3 kali, alarm pasti akan berbunyi. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, tentunya yang mempunyai mobil Toyota. Oke, salam otomotif, salam untuk inspection. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.